Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar saudara-saudara semua? Semoga semua saudara tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap bagas suara sugih beras rajin kita, Mas. Saudara-saudara semua, di kesempatan video kali ini saya akan berbagi cara ya atau tips bagaimana meningkatkan kepengapian sepeda motor ya. Salah satunya dengan teknik yang sangat sederhana ya. Soalnya hanya dengan modal sekitar uang 5.000, pengapian motor Anda akan meningkat daripada standarnya ya. Oke. Teknik tersebut adalah teknik ground strap ya. Teknik ground strap itu teknik yang digunakan untuk mencegah kebocoran pada pengapian kabel busi ya, kabel koil yang menuju busi. Kabel koil yang menuju busi ya. Oke. Ground strap itu fungsinya adalah mencegah kebocoran. Jadi pengapian dari koil menuju busi ini lebih bagus, lebih fokus, tidak menyebar ke samping ya, ke kulit dari kabel. Jadi ya, jika dipasang ground strap, pengapian dari koil itu akan lebih fokus ke busi dan busi pun akan lebih memercik, lebih besar daripada biasanya. Teknik ground strap itu teknik yang memanfaatkan ground pada bodi motor ya. Ini saya entah bodi motor sebelah mana, yang penting bodi ya. Yang penting bodi tersebut tidak langsung antara kabel ini, kawat kabel dengan besi kabel dari kabel ini langsung harus kena kabel bodi, rangka bodi ya, yang tidak terlindungi oleh cat ya. Soal kalau udah terkena cat itu mungkin groundnya nggak sempurna. Jadi ini saya paskan di sini, bisa pasang terserah, yang penting di rangka ya. Soalnya rangka itu juga menjadi ground, yang penting tembaganya ini, kawat tembaganya enggak, yang nempel ke rangka enggak apa itu langsung kena besinya, tidak terkena catnya. Soal jadi catnya dikerok dulu. Oke, ini kabel listrik sih, ini saya beli di toko listrik ya, lah beli setengah meter aja, nggak apa yang ukuran sekian lah, lupa saya ukurannya sebelumnya. Terus Anda bisa, untuk melepasnya Anda bisa bakar ini ya, terserah mau melilit kabel busi dulu atau mau mencari ground pada rangka. Sebenarnya saya mau melepas koilnya, cuman kok buka buat bodi, jadi saya cari yang mudah aja, langsung saya dapatnya di sini. Ini ya cara melepas. Ya, ini untuk melepas. Ya, ini untuk melepas lapisan tembaganya ya. Ditarik aja. Bisa lepas kan? Panjang sekali ya. Mungkin dari sini ya. Ini masih kepanjangan ya. Atau mungkin saya tekuk ke sini aja. Nah, ini kemudian dililitkan di sini ya. Cuman ujungnya jangan sampai mepet ke sini ya. Ntar malah kesambung antara ground dengan sumber arus. Cukup sampai di sini aja. Terus ntar dilapisi isolasi ya. Oke, saya lilitkan dulu. Ya, mungkin kurang lebihnya seperti ini.
Ini jangan sampai mentok ya, hanya sebelah ini. Cuman ini hanya gambaran aja ya ini. Soalnya yang lebih bagus itu lilitannya lebih rapat ya. Lebih rapat hingga sampai di sini ya. Intinya mepet ke ini. Ke koil lah, sekitar 5 cm lah. Yang lebih baik itu paling sempurna itu ininya lilitannya rapat kawat tembaganya ya. Terus bisa dibungkus dengan isolasi ya. Oke, saya bungkus dulu. Ya, ini ya. Setelah selesai ya. Sekarang kita coba cek seberapa besar apinya ya. Bentar ya. Oke, tak coba dari kegelapan aja ya. Ini yang ngecek apinya ya. Oke, apinya lebih besar dan lebih baik ya daripada sebelumnya ya. Apinya lebih baik, mungkin cukup itu saja. Video cara meningkatkan pengapian sepeda motor standar Anda dengan murah. Beli ini paling sekitar 5.000-an. Beli 1 meter atau setengah meter udah cukup kok. Mungkin cukup sekian. Jika ada salah kata saya minta maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan silakan tanyakan di komentar. Jangan lupa klik komen, like, dan subscribe. Nanti saya akan berbagi tips-tips otomotif lainnya ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.